Baik, selamat siang teman-teman. Uh, mohon maaf untuk yang ada di room uh, Zoom, saya mute supaya teman-teman yang ada di YouTube juga bisa mengikuti secara baik. Um, Pertama-tama, mari kita awali pertemuan kita hari ini dengan berdoa sejenak supaya kegiatan kita berjalan dengan baik. Oke, okay. saya tahu di ruangan ini sudah berkumpul teman-teman dari berbagai tempat untuk bersama-sama berdiskusi. Nanti, pada saat berdiskusi, saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman bila ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, pertanyaan, atau apapun. Nah, sebagaimana teman-teman sudah ketahui. Hari ini kita akan berdiskusi, kita akan berbicara tentang uh, bagaimana interaksi itu bisa mendukung, atau bahkan interaksi itu dipandang sebagai sebuah kurikulum yang terbaik, kurikulum yang hidup. Nah, kita akan melihat itu secara mendalam dan dengan saya. Ibu Sisil ini enggak tahu pertemuan yang keberapa, tapi ini saya baru kali ini untuk bisa live di YouTube, dan semoga nanti kita akan sering dan banyak bertemu. Besok pagi, teman-teman juga, kalau ada yang mau bergabung, bisa bertemu lagi dengan saya. Kalau ada yang belum sempat dengan Zoom, besok bisa bergabung lagi dengan YouTube, ya. interaksi Kadang-kadang kalau kita bicara tentang kurikulum yang ada di benak kita tentu saja adalah tentang tumpukan-tumpukan kurikulum, tumpukan-tumpukan administrasi ada di depan kita. Tetapi pada saat ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat kurikulum dalam sudut pandang yang berbeda. Jadi tentang bagaimana kita mau memunculkan pengalaman-pengalaman yang bermutu untuk anak-anak sehingga dipastikan mereka mengalami belajar ya. Jadi apa yang kita siapkan, apa yang kita buat, sebagaimana sudah direncanakan, itu bisa membangun pengetahuan baru untuk anak-anak. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa saja yang kemudian menentukan sebuah mutu proses pembelajaran. Ya. Kalau beberapa teman di sini pasti setuju bahwa kalau punya alat dan bahan yang cukup kalau mainannya, kalau loose partsnya itu bisa mendukung anak-anak untuk bisa bereksplorasi, ya, itu sudah menjadi salah satu apa ya penanda akan mungkin yang bermutu. Selain memiliki alat dan bahan yang beragam, kita juga meyakini bahwa rasio ya, rasio antara anak dengan guru ini juga punya pengaruh yang cukup kuat untuk melahirkan sebuah kurikulum yang bermutu. Ini selama pandemi kita seperti eh, seperti diajak berefleksi kembali ya tentang mengapa satu ruangan harus sekian anak. Selain untuk keamanan juga salah satunya. Ternyata, kalau rasio anak dengan guru itu ideal, ini bisa membangun kemungkinan munculnya um, sebuah program, sebuah kegiatan yang lebih bermutu. Lalu, yang selanjutnya kita meyakini juga kalau anak-anak, terutama anak usia dini, diberikan tempat yang cukup leluasa untuk bermain secara bebas, untuk membangun gagasan, dan... Uh, apa ya rencana gagasan ide-idenya secara leluasa ini juga akan mempunyai pengaruh terhadap lahirnya sebuah proses pembelajaran yang bermutu. Nah, tetapi masih ada satu hal lagi yang ternyata ini punya peran yang sangat besar, punya peran yang paling besar untuk melahirkan sebuah program yang bermutu. Kurikulum yang hidup, kurikulum yang hidup itu adalah kurikulum yang betul-betul berpusat pada anak-anak. Kurikulum yang berusaha membangun anak-anak, melihat mereka sebagai pribadi, yang kemudian akan bergerak pada sebuah, um, apa ya, sebuah peningkatan, sebuah perkembangan dari kompetensi-kompetensi yang dibangun dalam diri mereka. Apakah itu, saya dan beberapa teman pasti meyakini bahwa ternyata ada satu bagian penting dalam proses pembelajaran yang tidak bisa digantikan, yang tidak bisa dibeli, bahkan yang tidak bisa disediakan, secara apa ya, secara cepat, secara mudah sebagaimana kita menyiapkan alat dan bahan. Kalau alat dan bahannya bisa dibeli, bisa didapat di mana saja, apapun bisa dipakai. Lalu kalau rasio guru kalau muridnya bertambah ya tinggal ditambah gurunya. Kalau tempat muridnya bertambah dananya ada, tambahkan ruangannya. Tetapi ada satu hal yang ini tidak bisa dibangun eh, secara Tiba-tiba, ya, tidak bisa. Bahkan dilatih pun, ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Apakah itu nah, interaksi, teman-teman? Jadi, interaksi itu adalah kunci di mana ketika semua syarat-syarat belajar itu sudah terpenuhi, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, interaksi inilah yang kemudian memungkinkan anak-anak untuk menemukan hal-hal baru dalam hidup mereka. Ya. Kenapa? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Kita akan lihat bersama-sama teman-teman. Jadi kalau kita bicara tentang apa itu interaksi, samakah interaksi dengan komunikasi? Kalau menurut teman-teman sama enggak interaksi dengan komunikasi? Kalau kita mau membangun rumah yang berbasis pengembangan pendidikan di abad 21 itu komunikasi itu menjadi tiang ya menjadi tiang untuk membangun kalau saya di beberapa pelatihan saya itu mengatakan bahwa ketika kita membangun komunikasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka di sanalah kemudian akan membangun kemampuan anak untuk berkembang lebih luas tetapi apa bedanya dengan interaksi Nah, kalau para ahli itu mengatakan bahwa interaksi itu mempunyai perbedaan yang cukup signifikan dengan sekedar berkomunikasi, ya. Jadi interaksi itu dibangun secara utuh oleh guru, oleh orang dewasa. Saya lebih senang bicara tentang orang dewasa karena kita sekarang berada di masa pandemi, ya di masa pandemi begini anak-anak lebih banyak bersama dengan orang tua. Nah, ketika anak-anak berkomunikasi, ketika kita berkomunikasi itu bisa digantikan dengan alat. Teman-teman sekarang merasakan enggak ketika terjadi pandemi? Kita berkomunikasi dengan anak-anak menggunakan gadget. Kita bisa telepon, kita bisa video call, ya. Tetapi kita tidak mengalami perjumpaan secara fisik. Sementara interaksi itu tuh sebenarnya menggambarkan tentang kehadiran seseorang yang utuh. Kalau bicara utuh itu berarti e, jiwa dan raga. Kalau bicara utuh itu berarti tidak hanya badannya, tetapi juga hatinya, juga pikirannya, matanya. Jadi, kalau terjadi interaksi, itu artinya ada kehadiran yang utuh, dan yang paling membedakan itu adalah di sini mau hujan deras, teman-teman. Saya harap di teman-teman, terutama di Banjar, Banjar Baru, ya, di Kalimantan Selatan, saat ini sudah mulai surut. Saya lihat Bu Widi hari ini hadir, selamat datang. Bu Widi sedang mengalami musibah juga, tapi saya lihat hari ini hadir. Mudah-mudahan Kalimantan Selatan segera surut banjirnya. Kita kembali lagi. Jadi kalau bicara tentang interaksi di sana terbangun sebuah hubungan yang mendalam yang tidak bisa digantikan dengan alat. Ya, yang tidak bisa digantikan dengan media apapun. Nah, ini yang menjadi persoalan di masa pandemi. Maka nanti akan menjadi bahan diskusi kita. Nah, ketika terjadi interaksi, beberapa ahli itu mengatakan bahwa ketika seseorang berinteraksi, ya, ketika seseorang melakukan hubungan secara langsung dengan orang lain, maka dalam tubuh kita itu akan apa ya, akan merangsang munculnya ya Neotransmitter yang nanti akan membantu kita melepas stres, melepas kekhawatiran. Nah, orang yang siap belajar itu adalah orang-orang yang sudah bebas dari rasa takut, bebas dari stres. Nah, jadi interaksi itu memang berbeda dengan komunikasi. Kemampuan orang berinteraksi ini bisa dilatih tetapi tidak bisa dikasih, tidak bisa dibeli. Kemampuan berinteraksi ini menjadi kunci utama yang yang menurut saya ini menjadi seperti apa ya? Seperti sebuah pintu, ya. Interaksi itu menurut saya menjadi sebuah pintu. Pintu masuk untuk membangun banyak kemampuan-kemampuan yang nantinya berguna untuk hidup untuk hidup siapa? Untuk hidup anak-anak kita. Nah, kalau kita melihat ini, ya. Ada orang yang mengatakan, ada yang menyampaikan bahwa beberapa guru yang cukup berpengalaman mengatakan bahwa kalau terjadi interaksi yang baik, yang sehat, yang bermutu antara anak dengan guru, salah satunya akan melahirkan anak-anak yang sibuk belajar. Sibuk belajar itu artinya mereka akan secara sukarela, mereka akan secara bebas menghabiskan waktu mereka untuk bermain. Nah, saya, saya lihat di ruangan ini ada pakarnya kurikulum, ada Mbak Uci, ada Mbak, ada Doktor Rina. Kita sepakat bahwa lamanya waktu itu juga punya pengaruh besar terhadap mutu pembelajaran. Kalau kita punya belajar yang bermutu itu, bermain yang bermutu itu minimal 45 sampai 60 menit. Kalau di Mutiara Ibu itu bisa dua jam. Nah, ketika terjadi interaksi yang baik, kita akan memiliki anak-anak yang lebih happy, lebih bahagia, lebih mandiri. Um, mereka lebih senang terlibat dalam berbagai aktivitas. Artinya, kalau terbangun interaksi yang dalam, interaksi yang baik, itu secara otomatis kemampuan-kemampuan, kompetensi-kompetensi itu bisa dialirkan, bisa dibangun dalam diri anak-anak. Nah, yang menjadi pertanyaan Apakah orang-orang dewasa di sekitar anak usia dini itu memiliki kemampuan untuk membangun interaksi yang baik? Kalau interaksi itu mencakup bahasa tubuhnya, Bu Wuji ini pasti setuju. Lalu mencakup, ini nih, saya yang sering saya yang sering eh, lihat itu adalah caranya bicara ya. Ada orang yang punya selera humor, ya, yang yang bisa ditempatkan pada waktu yang tepat. Ada guru yang punya mata yang centil, yang diberikan pada momen yang tepat. Jadi interaksi itu it's look like dancing ya, seperti orang menari. Ini tariannya ini bisa Meliuk-liuknya gerakan-gerakannya itu bisa sangat menyesuaikan dengan irama. Maka, ketika ditanya rumusnya interaksi, bahasa interaksi itu yang seperti apa? Ini dibangun oleh manusia-manusia yang jiwanya itu bebas, yang jiwanya itu bahagia, yang jiwanya itu uh, dipenuhi dengan cinta. Nah, yang menjadi persoalan adalah kita itu masih punya guru-guru yang kayak robot ya Bu Astati ya. Kita masih punya guru-guru yang um, mungkin nanti Bu Puji bisa menambahkan ya. Kita masih punya guru-guru yang kaku ya, yang sangat formal. Ketika di masa pandemi anak-anak juga ketemu orang tua yang kaku. Sehingga teman-teman, ketika kita bicara tentang bagaimana membangun interaksi supaya dipastikan anak-anak mengalami kesiapan. Ya. Jadi interaksi antara guru dengan anak, orang dewasa dengan anak itu sebenarnya menjadi pintu. Pintu di mana anak-anak itu siap Siap untuk membangun pengetahuan-pengetahuan baru, peralatan yang disiapkan, rasio yang cukup, tempat yang bagus, yang luas, yang sesuai dengan jumlah anak itu belum menjamin terciptanya sebuah kurikulum yang hidup. Tetapi, ketika dibungkus dengan interaksi yang utuh, maka dipastikan anak-anak itu akan. Punya energi yang positif, anak-anak akan berada dalam posisi aware. Sadar saya ada di mana, sedang belajar apa, sedang mengalami apa, dan apa yang harus saya lakukan dengan apa yang saya hadapi sekarang ini. Jadi, saya mau bilang, ternyata interaksi itu membuka peluang-peluang ketika seluruh. Sarana-sarana yang dibutuhkan sudah terpenuhi. Bahkan, saya masih ingat apa yang dikatakan oleh Ibu Pamela: ketika anak-anak hanya memegang satu kayu sekalipun, dan dia ada di dekat orang dewasa yang punya kemampuan berkomunikasi, punya kemampuan membangun hubungan yang positif sebatang kayu itu bisa membangun banyak kompetensi. Kenapa? Pintunya udah kebuka lebar. Guru akan memberikan banyak sekali kesempatan-kesempatan kepada anak. Nanti saya akan sampaikan apa saja yang bisa kita buat. Tapi saya ingin menguatkan dulu bahwa interaksi itu punya kekuatan yang sangat dahsyat. Interaksi itu menjadi pintu-pintu kesempatan, membukakan pintu-pintu kesempatan untuk anak-anak menguatkan kompetensi mereka. Saya ingat, ini mudah-mudahan di ruangan ini ada beberapa guru. Saya ingat, saya punya murid, sekarang dia kelas 6 SD. Ketika dia ada di PAUD, dia tidak pernah mau masuk kelas. Duduk aja di teras. Ketika dia mau Masuk ke kelas dia selalu bilang ke mamahnya, e, kakak enggak mau masuk kelas, kakak mau nunggu ibu jemput. Teman-teman bisa bayangkan seminggu pertama, minggu kedua anak ini cuma duduk di teras. Saya ingat betul karena saat itu saya yang mendampingi anak ini. Anak ini ketika saya duduk di sebelahnya dia langsung ambil tasnya dan dia langsung bilang apa? Aku nunggu Ibu kok. Aku enggak mau masuk dan saya tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya melihat ke dia dan tersenyum. Lalu saya bilang, "Bu Sisil pengen duduk di sini." Dan teman-teman bisa bayangkan hampir setiap hari saya melakukan yang sama untuk anakku ini. Untuk untuk muridku satu ini sekarang sudah kelas 6 SD. Lama-lama saya masih ingat ketika saya bilang, "Kamu mau ikut enggak? Bu Sisil mau ngelihat teman-temanmu bermain, tapi aku enggak mau bermain." Lalu saya katakan, "Kita cuma melihat teman bermain." Dan saya jalan, dan saya tahu dia di belakang saya ikut. Dan di luar dugaan, itulah hari pertama dia ikut terlibat dengan teman-temannya. Jadi interaksi itu hanya bisa dibangun kalau kita itu ngerti anak, kenal anak. Nah, ini yang susah. Kenapa? Ketika kita punya guru-guru yang kayak robot enggak bisa interaksi dibangun. Maka pertama-tama adalah yang punya cinta. Cinta saja cukup enggak? Enggak. Orang mesti belajar tentang memberi respon. Nah, ini ada ada banyak pelatihan tentang ini, ya. Nah, teman-teman, ketika kita bisa membangun hubungan yang dalam dengan anak-anak, kita bisa mem, apa ya? Kita bisa memastikan bahwa anak-anak itu dalam kondisi siap belajar. Artinya interaksi itu memberi dukungan psikologis dan kesiapan yang lain melalui penataan lingkungan yang benar. Ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah: yang menjadi pertanyaan buat kita adalah bagaimana membangun, menyiapkan diri untuk membangun sebuah interaksi yang positif, sebuah interaksi yang kuat. Nah, kita akan coba untuk membedah satu persatu, teman-teman. Jadi, ada dua hal. Yang bisa kita kuatkan ketika kita ingin membangun yang namanya interaksi yang positif. Poin kedua, ini adalah kesempatan sebenarnya, tapi yang paling penting adalah fokus pada poin pertama. Poin pertama itu bicara tentang hal pertama yang kita lakukan adalah um, membangun membuka pintu untuk membangun hubungan ya dengan siapa dengan anak kita terutama di masa pandemi ini nanti kita akan lihat lebih dalam lagi supaya bisa terbangun hubungan di awal yang baik seperti apa nah, setidak-tidaknya teman-teman ada tiga hal yang kita mesti kuasai ya jadi untuk membangun hubungan yang positif membuka hubungan yang jadi kalau saya bayangkan kalau kita pertama ketemu orang nah kita pertama ketemu orang ini adalah kesan pertama yang akan diingat oleh anak-anak oleh siapapun sebenarnya ya ketika saya bertemu dengan suster ya lalu suster memberikan senyumannya lalu Um, saya pernah mengalami di suatu tempat di wilayah timur sana, KTP saya hilang, bukan hilang, ketinggalan di pesawat. Saya bingung, lalu ada orang mendekati saya, e, Ibu Narasumber ya? Saya bilang, iya Pak, sepertinya mencari sesuatu, KTP saya ketinggalan Pak di pesawat. Oh nanti saya bisa bantu Ibu, enggak tahu, saya ingat terus sama orang itu kok ada orang baik ya gitu. Jadi ada tiga hal yang teman-teman bisa coba bahkan nanti ini bisa digunakan untuk program parenting. Ya. ada bisa apa ya tahap-tahap yang ah, bukan tahap sih ya. Ada beberapa poin yang bisa kita perhatikan supaya kita bisa membangun hubungan yang kuat, hubungan yang positif, interaksi yang sehat bukan ketergantungan loh ya. Interaksi itu justru akan memerdekakan. Interaksi itu justru akan membuat anak-anak merasa nyaman untuk lebih mandiri. Ya. Yang pertama dan ini yang paling sulit, ya. Yang pertama, kita memang harus mengurangi kecepatan kita. Ini yang paling sulit. Ya. Di otaknya guru itu sudah RPP di otaknya guru itu sudah penilaian. Di otaknya guru itu sudah nyentrang-nyentrang. Apa Bu Astati? Bu Stefani, kemarin kita sudah workshop dua hari. Nyentrang-nyentrang indikator capaian. Nah, ketika kita pengen membangun hubungan yang kuat dengan anak-anak, kita mesti siap ngerem kecepatan kita. Kecepatan untuk apa? Apapun. Ya. Kita Kadang-kadang kita ketika membantu anak untuk menyelesaikan sesuatu, kita katakan, ayo cepetan, nanti ditinggal teman-teman loh. Ayo, eh temannya udah selesai semua loh. Makanya matanya jangan lihat ke sana kemari. Nggak selesai-selesai toh. Ini di room ini oh, lewat YouTube sepertinya, ada banyak orang tua murid yang bergabung lewat YouTube. Mari kita refleksi. Kenapa sih kita harus mengurangi kecepatan kita? Yang paling sederhana, alasan yang paling simpel adalah alat-alat kerja di otak anak itu yang nyambung masih sedikit. Teman-teman masih ingat ya, persambungan antar sel otak ya. Semakin banyak persambungannya, semakin siap untuk hidup. Nah, anak-anak itu sedang dalam proses nyambung satu sel otak dengan sel otak yang lain. Belum kenceng juga. Jadi kita katakan kalau kamu harus mau pergi dengan anak-anak usia lima tahun ke bawah, siapkan satu jam sebelumnya. Supaya apa? Cepetan! Ini gimana sih? Mama kan sudah bilang, makannya cepetan. Ini sudah jam tujuh, kita terlambat ke gerejanya. Kita terlambat ini ke masjidnya. Jadi, kalau kita pengen berhasil, kita pengen berhasil membangun hubungan yang kuat, slow down. Itu lagunya siapa? Itu pelan-pelan saja. Lagunya siapa ya? Lupa saya. Mbak Uci ini pasti ingat ini, ya. Mbak Uci pasti ingat. Dia suka nyanyi rockernya itu, gitu. Jadi kalau pengen membangun hubungan slow down, baby. Kita sedang bersama dengan anak-anak yang persambungan antar sel otaknya masih sedikit. Kita tuh udah jadi, walaupun kita kadang-kadang juga lemot gitu. Tapi kita kan sok pinter gitu. Jadi kalau pakai sepatu, eh uh, lamanya. Kalau anak masukin tas, eh uh, lamanya nyari cantolannya aja lama banget. Mau makan aja ceritanya banyak banget. Jadi syarat pertama slow down. If you don't do this, If you don't do this. Kalau teman-teman tidak buat ini, maka kesan yang dibangun di anak-anak guru ini tidak aman untuk saya. Itu sudah jadi benteng. Maka ketika bicara tentang orang merasa tidak aman, ya. Neurotransmitter untuk melepaskan stres, melepaskan rasa khawatir Diam, maka jangan heran. Lebih enak mengancam anak-anak daripada mengajak anak-anak. Dah, yang jalannya nggak cepat, nanti ditinggal sama Bu Guru. Yang makannya lambat, nanti papahnya jemput terakhir. Slow down, karena kita sedang berada di dekat anak-anak yang sedang dalam proses membangun kemampuan-kemampuan. Hal penting yang kedua yang harus teman-teman bangun adalah dan ini juga ternyata sulit sekali, teman-teman. Nanti dokter Bu Dokter Rina juga mungkin akan memberikan penguatan juga ya. Maaf masih saya masih saya mute semua. Ini juga tidak mudah. Hadirlah untuk anak-anak. Be at present. Hadir itu ini mungkin pandemi itu ngajak kita refleksi sebenarnya ya, Suster ya. Di kelas masih nyambi administrasi, masih nyambi balesin WhatsApp masih nyambi nyari gunting di mana, kertas di mana, masih ketemu guru di ruang sebelah, masih tidak ngapa-ngapain otaknya yang belum siap. Siapa yang enggak kangen sama anak-anak sekarang tunjuk tangan. Yang tidak kangen anak-anak di kelas tunjuk tangan. Ini orang-orang yang lagi galau semua ini. Kalau saya, saya bersyukur. Saya, saya bersyukur sekolah kami buka terus. Saya masih bisa bertemu anak-anak setiap Senin sampai hari Jumat. Dari pautnya sampai SMP-nya kami masih buka. Saya bersyukur. Tadi itu kembali ke syarat pembelajaran. Kembali ke kesiapan belajar tadi. Alat bahannya cukup, rasio guru kami cukup dengan anak tempatnya memungkinkan. Jadi pandemi ada pandemi enggak ada pandemi kami enggak ada masalah. Nah, yang yang tadi saya bilang yang enggak bisa disiapkan itu ya interaksi tadi itu. So, kita akan kembali lagi selain menjadi orang yang bisa menarik sedikit kecepatan, slow down, kita juga mesti menjadi orang yang be at present. Maka selama ada pandemi banyak-banyaklah refleksi, banyak-banyaklah merenung dan berjanjilah pada Tuhanmu bahwa nanti kalau pandeminya sudah pergi, saya akan hadir untuk anak-anak lahir batin. Saya punya lebih dari 30 guru di sekolah yang saya selalu katakan kepada mereka. Kalian enggak bisa buat kurikulum, tak bikin ke. Wong saya ini yang bikin kurikulum kok di direktorat itu saya jadi tim inti. Kamu ndak bisa carane nyanyi. Aku ki ben elek-elek ngene pinter nyanyi. Kamu ndak isa dongeng, tak ajarin dongeng wong oh, aku pernah juara dongeng oh. Tapi kalau kamu ndak bisa hadir untuk anak-anak, minggir. Enggak bisa. Kenapa? Interaksi enggak bisa dibangun oleh orang-orang yang tidak punya kesiapan untuk hadir di tengah anak-anak. Nah, yang terakhir, poin terakhir dari bagaimana cara membangun hubungan yang baik dengan anak-anak, membangun interaksi yang dalam adalah Nah, saya saya ambekan dulu. Cobalah mengambil jarak. Cobalah ambil waktu untuk memberi kepada kesempatan kepada anak-anak. Ini anak sebenarnya ngapain sih? Nih, teman-teman, maaf ya. Mami-mami zaman sekarang, ini banyak mami-mami di sini. Mudah-mudahan tersinggung ya, mudah-mudahan. Saya berdoanya sih tersinggung. Kalau tersinggung itu jadi ingat terus gitu loh, ya. Kalau enggak tersinggung ya hilang gitu. Makanya suster kalau nanti suster ikut lagi kegiatan saya, ajak mami-mami suster ya. Ini kayaknya suster dari Gisting ya, atau dari mana? Saya kurang paham. Uh, jadi teman-teman cobalah memberi waktu kepada anak-anak untuk mereka bergerak dulu. Saya kasih tahu, saya kasih contoh konkret ya. Saya itu sudah entah berapa belas tahun pekerjaan saya itu mendampingi guru diklat. Sudah dikasih materi Senin sampai Jumat. Satu hari delapan jam po. Kegiatan terakhir adalah Pierre teaching atau Mikro teaching. Dari Sabang sampai Merauke. Kasusnya semua sama. Anak-anak baru megang batu. Ayo anak pinter. Oh, anak top banget. Nanti ini batunya mau dibuat apa? anaknya gini nih. Eh, top banget. Ayo, mulutnya, mulutnya mana? Ayo, mau dibuat apa? Oh, top banget. Anaknya baru bilang gini loh. Kue. Oh iya, kue yang manis apa kue yang gurih? Nanti mau dikasihin siapa? Mau dikasihin mama ya? Sumpah. Kita enggak ngasih ruang yang cukup buat anak-anak. Dan mami-mami modern rata-rata begitu. Saya amati, karena saya juga mengelola sekolah. Ini orang tua murid yang ikut di pertemuan saya ini cukup banyak lewat YouTube. Ini mereka pasti sudah pringas-pringis ini. Karena mereka tahu Bu Sisil naik ngomong ki bener banget gitu. Itu loh Bu Sisil, orang sudah dikasih tugas suruh bikin apa main misalnya berkreasi dengan krikil malah krikilnya dibawa ke sana kemari gemes saya tuh bu maunya tuh mau cepet diselesaikan biar cepet yang lain ini beda dengan slow down ya ini tentang bagaimana menempatkan anak Memberi kebebasan pada anak untuk menunjukkan dulu, "What will I do?" And I will show you. Nah, ketika kita mengambil jarak, sebenarnya pada saat itulah kita akan mulai mengerti. Oh, yang harus saya katakan ini: saya punya satu pengalaman yang sering saya sampaikan di pelatihan-pelatihan saya, ketika saya. Eh, diberi kesempatan belajar di Brisbane di Australia kami itu seminggu sekali itu boleh kunjungan ke lembaga ya sudah diantar sih ya ini sampai hari ini pengalaman ini tidak pernah saya lupakan dan ini selalu saya ceritakan di pelatihan pelatihan saya saya itu ketika masuk ke ruang kelas sedang observasi ketika sedang circle mau pulang itu kami sudah nggak boleh ikut terlibat lagi. Saya cuma ngelihat tembok finger painting warna coklat, lalu cuma diteplok-teplok ini, diteplok ini apa ya, ini ada orang dari Papua, ada dari mana-mana ini. Cuma dikasih lem kertas warna hijau, itu ditemplok-templok, lalu ditempel, dari jauh itu kayak hutan. Dari jauh, lalu saya deketin, kok bagus, begitu saya deketin Oh, cuma kayak gini. Alah gampang. Tapi yang menarik ada gampang tapi enggak kita kerjakan ya. Tetapi yang menarik adalah ada satu anak itu keluar dari circle. Ada satu anak keluar dari circle, dia deketin saya dan dia bilang, "Hey, aku yang buat itu." Lalu saya jongkok di depannya, saya tanya, kamu yang bikin itu ya, yeah. kamu buat sendiri. No, I have two friends. That my friends, gurunya sedang bicara tentang tadi. Main apa, teman-teman? Tahu apa yang dilakukan? Gurunya diem, di lingkaran, di lantai. Gurunya cuma gini, loh. Dan anak yang lain itu ikut gini loh dengan senyuman. Coba kalau guru kita wes lagi jelas ke ono tamu delok gambar lagi kunjungan morok tiba-tiba berdiri deketin tamu. Kira-kira gurunya ngomong apa? Mbak Farah, Mbak Farah, Mbak Farah, eh 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 eh, kita lagi diskusi, ayo, nggak boleh, ayo. Mau pulang apa enggak? Nanti ditinggal, loh. Masih ingat itu, walaupun sudah hampir setahun tidak melakukan itu. Hampir setahun kita dibebaskan dari dosa-dosa abadi, ya, karena kita enggak ketemu anak-anak. Rada selamat, kita, teman-teman, kita rada selamat karena ada pandemi. Jadi, dosa-dosa kita itu rada berkurang, sih, gitu, ya, karena apa namanya kita tidak ketemu anak-anak, kita tidak bersama dengan anak-anak. Jadi rada berkurang, kita rada bersyukur juga ada pandemi ya. Harusnya sehari udah bikin dosa, berapa litani dosa ini kita rada ya aman lah. Paling dosanya pindah ke orang tua muridnya gitu ya. Jadi <guluh> jadi teman-teman ambillah jarak yang cukup. Jarak itu tuh sebenarnya saat yang tepat buat kita untuk untuk ngerti apa sih yang saya harus lakukan kayak guru yang circle tadi. Dia saya itu heran uh, Bu Maria. Kok saya itu heran kok gurunya cuma gini loh. Setelah anaknya balik gurunya cuma bilang, "Apakah kalian sudah siap melanjutkan diskusi?" Oh my goodness. Kapan punya guru-guru seperti itu? Apakah diskusi bisa dilanjutkan? Oh. Di satu kesempatan yang lain, ada seorang anak itu main di luar center. Dia ngambil boneka mainan. Gurunya datang, saya ingat betul namanya Kevin gurunya cuma gini loh. Kevin, is this your area? Si Kevin gini loh. No. Lalu gurunya katakan, silahkan kembali ke area. Si anak itu jalan kini nesu jebol sama dengan anak Indonesia. Matanya meleruk, ya, jalannya dijeduk-jeduk gitu. Balik lagi ke senternya. Dan gurunya tinggalkan anak itu. Wares apa sih yang ada di otakku kok ditinggal ya. Nek saya maaf ya makanya ikuti kesepakatan. Kalau waktunya main di sentra sini ya di sini saja. Jangan kemana-mana nanti temannya ikut-ikutan. Saya merasa yang benar begitu teachernya pergi mengunjungi anak lain dan saya tetap berdiri di situ. Apa yang terjadi? Gurunya balik lagi dengan pertanyaan, "Kevin, are you okay?" Dan si Kevin tuh dengan mata yang berbinar, "Ya, yeah, I'm fine." Oh, ngono toh kasih jarak. Jangan kemerungsung guys. Jangan berpikir andalah yang tahu semua. That's wrong. Kadang-kadang kita ngelihat anak-anak ngambilin sandal, ya. Halo, para mami, mami-mami yang modern, mami-mami yang oke, okay, mami-mami yang keren, anakmu ngambil sandalmu dipakai terus ada ngomong Aduh, jangan dibawa-bawa ke situ. Lantainya nanti kotor. Kita itu sibuk banget. Kita tidak punya kesempatan untuk menunggu. Ketika menunggu itulah bahasa-bahasa interaksi kita keluarkan. Hobi saya ya, hobi saya Budalil Budalia. Kalau ada anak yang dalam tanda kutip saya berdiri, lalu saya main mata dengan dia. Saya cuma, atau hmm, saya goyang-goyang, dan di sini ada beberapa orang tua murid saya, tentunya saya enggak berani ngapusi. Oh, karena kalau saya ngapusi, mereka bilang, hok gitu Bu Sisil. Anak-anak itu di sekolah jarang ketemu saya, Bu Maria. Bu, kalau saya ngomong saya sering di sekolah itu nanti Mbak Uci langsung Hok itu Hok gitu ya Mbak Sisil nggak pernah di rumah ngapusi itu atau Miss Laili akan ngomong bohong. Wong kadang-kadang di Kalimantan Selatan aja dua minggu Bu Mulyani dan rombongan ngapusi ah Bu Sisil kan jarang di sekolah. Saya itu jarang ketemu anak-anak. Tetapi anak-anak yang dari PAUD sampai SMP itu tahu. Ha ah, Bu Sisil hari ini hari apa ini hari Sabtu hari Kamis saya ketemu salah satu murid saya yang SMP karena hari Rabu dia nggak masuk sekolah Hey pagi Kak pagi kamu bangun pagi hari ini aku tuh sebenarnya bangunnya pagi terus tapi kadang-kadang aku tidur lagi saya batin pakai ah, gitu, tunggale banyak temennya yang kayak gitu bangun jam 4 tapi merem lagi saya ya gitu gitu Ketika duduk di kursi di terasi di dekat kantor guru Bu Rita Zubaida, Bu Fenty, Bu Eka, saya cuma bilang gini, kemarin kamu kemana? Aku di rumah. Benar, kamu sudah izin ke wali kelas. Dia ngelihat saya gini. Aku bohong, aku belum belum izin. Saya bilang, sekarang cari Bu sampaikan bahwa kemarin kamu sudah bohong. Iya. Selesai. Saya cuma bilang, hei duduk sini kak. Saya enggak bilang, kemarin ngapain bolos. Bocah kok dikandani angel banget. Mau jadi apa kamu besarnya? Ya enggak tahu. Aku masih SMP kok ditanyain gedenya mau jadi apa. Ambillah jarak. Anak baru megang pensil, baru megang krayon. Eh, jangan pakai yang merah deh, salah. Belum juga mulai, belum dimulai kok, tidak salah. Mama ini hebat amat ya? Angka limanya bukan begitu, mulainya dari sini. Loh, aku belum jadi angka lima kok, dia tahu kalau ini enggak jadi angka lima. Ini yang kemudian memangkas peluang-peluang untuk anak rela belajar. Siap belajar. Maka kalau libur sorak-soraknya gimana? Sesuk rei, sesuk Itu artinya bulaili besok libur, besok libur. Itu joget dangdut di depan sekolahan tiga hari itu. Nah, kalau sudah terbangun, hubungan yang mendalam kita naik ke tahap yang kedua. Kita beri, kita perluas kesempatan-kesempatan anak untuk belajar. Contoh sandal tadi, saya kembali ke sandal tadi. Kalau kita bisa diam, mengambil jarak yang benar. Kalau kita hadir di situ, kalau kita bisa sedikit slow down, berempati dengan anak-anak yang belum bisa cepat-cepat itu, kita bisa perluas untuk membangun kesempatan belajar. Kak, Dek, menurutmu kalau sandal-sandal yang basah dibawa ke dalam, apa ya yang terjadi ya? kita jarang, kita sering melewatkan kesempatan itu. Kenapa? Kita ngekat duluan. Maka teman-teman, strategi yang tadi kita cermati bersama-sama, sebenarnya ketika terjadi masa pandemi, 100 persen memang, 100 persen Interaksi itu hanya bisa dibangun di rumah. Nah, kita kecolongan. Perjumpaan dengan orang tua bicara tentang bagaimana berinteraksi dengan anak. Sekarang, komunikasi kita bisa lewat Zoom, tapi Anda lihat, berzoom dengan anak usia dini. Baru satu menit, ceritanya baru dua baris. Lari kemana-mana, nanti setelah anaknya lari, yang ikut lari selanjutnya siapa? Mamanya lari, jadi kejar-kejaran untuk apa? Untuk belajar dan tidak pernah terjadi proses belajar. Maka, teman-teman, kalau bicara tentang interaksi ini, kita di masa pandemi ini sebenarnya, kalau saya katakan pada guru-guru saya, kita harus membuat kurikulum yang tadi itu terbangun hubungan yang sehat dulu, baru kemudian memperluas kesempatan anak untuk belajar. Kalau guru bisa dilatih, orang tua kan enggak. Pandemi kan mereka juga enggak berhenti bekerja. Kalau guru kan bersama anak-anak enggak punya pekerjaan lain, bedanya di situ. Maka ketika mau membangun hubungan yang positif, ini bicara tentang quality, tentang kualitas dari perjumpaan. Banyak orang tua merasa terganggu dengan repotnya dengan anak yang selalu bergerak dengan anak-anak yang selalu Melakukan kegiatan di luar rencana, nah, teman-teman, strategi membangun interaksi yang positif ini, interaksi yang mendalam ini, yang kemudian menjadi jendela, menjadi pintu untuk membangun kesiapan belajar pada anak. Jadi, kalau bahasanya itu, ada ahli yang mengatakan menjadi kasmaran dengan belajar. Kalau sudah kasmaran, kan, nggak usah disuruh. Ya Bu Mulyani ya, dia ya, Bu Wuji ya. Kalau sudah kasmaran, Bu Venti, Bu Katarina, Bu Rita Zubaida, kalau sudah semaran itu ya, ya punya inisiatif sendiri. Nah, kasmaran ini yang sulit untuk dibangun. Nah, kalau sudah terbangun kasmaran belajar, kita itu tinggal ngalirin aja. Kompetensi apa yang mau kita bangun melalui kegiatan-kegiatan kita? Ini beberapa poin yang saya bisa sampaikan ke teman-teman. Saya sekarang ingin membuka room untuk apa lagunya kota kata Bu Widi, ini alinya nyanyi. Apakah ada yang ingin berdiskusi? Saya persilahkan untuk membuka apa? membuka kalau Anda pengen mau bertanya boleh di unmute ya. Boleh di unmute atau boleh diklik raise hand. Saya coba buka tapi tolong teman-teman yang tidak tidak berkehendak untuk bertanya bisa menjaga ketenangan ya. <tuh> Sebentar. Sudah ada yang mau siap bertanya atau berdiskusi? Ya, Bu Astati, silakan. Ya. Terima kasih Bu Sisil. Ya. Yep. Ya, kini Bu Sisil sangat menarik sekali tadi Bu Sisil ketika Bu Sisil yang mengungkapkan tentang kita harus jarak tadi loh Bu Sisil. Ah, itu ya. Yeah. Benar benar yeah. apa ya? Jadi kayaknya itu banget gitu memang kita sering melakukan hal itu ya Bu Sisil ya. Terus. Yep. Uh, ketika kita misalkan menghadapi hal tersebut ketika kita melakukan hi hal itu apa itu ya Bu Sisil pengaruh kok teman-teman yang lain kan mungkin karena kita baru pertama kali mau mengeterapkan kalau misalkan nanti ada tatap muka apa teman-teman itu enggak enggak ribut ya Bu Sisil ya? Kan karena gurunya itu istilahnya itu masih komunikasi secara spesifik sama teman yang tadi itu loh Bu Sisil yang khususnya tadi itu Bu Sisil. Apa tidak teman-teman ya. yang lain bagaimana? solusinya supaya teman-teman yang lain tetap tidak ikut-ikutan atau supaya tenang gitu loh Bu Sisil. Terima kasih Bu Sisil, itu aja. Ini menarik banget nih pertanyaannya. Pertanyaannya itu guru banget ya. Bu Sisil, kalau didiamin apa enggak berisik? Teman-teman, sekarang bedakan berisiknya. Ada berisik yang bertujuan dan ada berisik yang enggak jelas. Kalau anak-anak itu berisiknya, bertujuan, ya enggak apa-apa. Mak-mak aja ngerumpi sukanya. Ini kalau tidak saya mute secara otomatis. Oh, oh. Saya itu selama pandemi itu sudah khatam saya tuh. Sudah dikasih tahu, mohon di mute. Alah, yorat di mute. Alah, kan ngomong sendiri-sendiri nggak jelas, nggak jelas itu artinya gini loh, tidak ada tujuannya terkait dengan kegiatan di Zoom. Nah, maka teman-teman, ketika nanti anak-anak sudah boleh masuk, kalau di sekolah kami itu sudah masuk, ya, ketika anak-anak nanti sudah masuk, izinkan mereka berisik. Waduh, Bu Sisil, lanek berisik apa nggak mengganggu temannya? saya belum pernah mengalami itu ada anak-anak yang jadi kalau anak-anak yang punya interaksi yang positif dengan gurunya mereka itu sibuk teman-teman sibuk dengan urusan pekerjaannya nah kalau ribut dalam pengertian mengganggu teriak-teriak kita itu bisa bangun yang namanya pendidikan karakter Kakak Fani, Mbak Farah, minta maaf jaraknya dekat, boleh bicara untuk saling didengarkan berdua. Cukup. Di sekolah kami ada budaya begini. Kalau guru muridnya manggil dari jauh, gurunya tuh dari jauh gini. Bu Astati. Pakai bahasa yang enggak ada suaranya, mendekat, mendekat. Jalan. Ini proses membentuk karakter. Jadi berjalan berdampingan dengan proses belajar membangun kemampuan-kemampuan dasar mereka. Kemudian yang kedua teman-teman, halo masih ada di sini semua? Masih ya? Saya pikir sudah pulang untuk nyari muridnya masing-masing dan melakukan pertobatan. Nanti Bu Dokter silahkan memberi penguatan ya. Jadi biarkan anak-anakmu berisik dengan proyeknya masing-masing, ngobrol sama temannya. Bu Sisil, ini kalau roomnya bisa buka gitu, Bu Astati sudah ngobrol sama Bu Maria Francisca, Bu Fitri, Bu Rita. Ih, gimana Bu kabarnya? Nah, <laughs> jadi nggak apa-apa mereka ribut Bu, tapi bertujuan. Nah, yang terakhir, yang terakhir, yang tadi jangan dilupakan ya. Kalau kita mau membangun interaksi itu tidak berdiri sendiri. Pastikan alat dan bahannya cukup. Kalau alat dan bahannya cukup, Ya, mereka akan sibuk dengan pekerjaannya, enggak doblong. Oh, Bu ini. Oke, okay, lanjutkan lagi. Jadi teman-teman, Halo, bisa didengar ya suara saya ya? Oke. Okay. Nah yang terakhir jangan lupakan tadi syarat-syarat yang lain. Alat dan bahan cukup. Rasio guru dengan anak cukup. Jadi jangan sampai gurunya anak usia dini satu banding 30. Gak bisa. Satu banding 20 saja di sekolah saya keberatan. Ya, Satu banding 10 yang TK. Wah gurunya enggak ada posisi ajak orang tuanya. Ajak mereka menjadi asistensi gitu. <tuh> ada banyak solusi. Lalu kemudian punya ruang yang cukup. Karena kalau interaksinya bagus, alat bahannya nggak ada ya akan terjadi perilaku asosial, berebut. Ya anak-anak harus dilatih bu Sisil. itu enggak adil. Konteksnya latihan bersabar itu harus dalam dalam uh, Pemahaman yang benar tentang bahwa anak usia dini itu nggak bisa nunggu terlalu lama, nggak bisa gitu. Saya pernah ngalami ada anak, ada alas menggunakan alas, yang lain tidak menggunakan alas, Jadi, ya dia nggak main domblong. Kenapa aku nunggu itu? Ya biar latihan nunggu, Bu Sisil. Ini tidak dalam konteks yang tepat karena faktanya anda tidak punya. Begitu ya, Bu Asnati, Bu Rina. Dokter Rina mau nambahin? Dibuka? Bisa buka sendiri? Ada Bu Nikmah, Bu Nikmah, oh siap. Nanti Bu Rina. Siapa yang sudah buka ini? Halo Bu Nikmah boleh dibuka? Oke Bu Sisil. Terima Nanti kita kasih tunggu, waktunya. kita tunggu Bu Rina ya. Halo Bu Nima, sehat-sehat ya dari Banjarnegara ini. Alhamdulillah sehat. Ya, Terima kasih Bu Sisil. Sedikit yang mau saya tanyakan. Mungkin ini sebenarnya sangat klasik ya. Tapi mungkin perlu penguatan. Jadi kadang-kadang kita temui anak itu yang pendiam. Dia itu kalau ditanya, kalau berkegiatan mungkin dia mau. Tapi kalau ditanya, diem aja. Kadang sama sekali nggak merespon uh, yang mengajak bicara atau uh, tanpa menoleh hanya sedikit saja kata yang keluar. Misalnya uh, Mbak Mia lagi bikin apa? gitu dia hanya menjawab rumah kayak gitu tok. Setelah itu nggak ada kata-kata lagi. Uh, apa ya? Sebenarnya kita itu harus bersikap seperti apa sih dengan anak-anak yang seperti ini. Itu saja mungkin Bu Sisil. Siap Bu mah Lama nggak ketemu. Sehat ya. Semoga banjir ya. negara aman ya. Ini ada Amin. hujan terus-terus. Amin. Amin. Ya. Amin. Uh, ya terima kasih. Ada rumus. Ada rumus. Kalau kita mau membangun interaksi yang bagus. Supaya kurikulumnya itu enggak kaleng-kaleng ya. ya. Kalau itu. Kalau inisiatif anak itu bagus, sudah cukup uh, kuat. Kita menarik ya. diri, tidak usah terlibat terlalu hmm. banyak. Kalau kita hmm. mau terlibat, kasih masalah baru, kasih pertanyaan yang membuat mereka kemudian menaikkan permainan mereka. Karena kalau permainannya ditinggi, di, apa? Diperluas, ditambahkan, tingkat kerumitannya akan bertambah juga. Ini akan membantu kemampuan anak untuk terbiasa menyelesaikan masalah. Kalau inisiatif anaknya seperti tadi, maka stimulasi kita, maka dukungan kita itu harus lebih kuat, harus lebih um, diperbanyak. Diperbanyaknya caranya gimana? Tadi si contoh muridku tadi, saya setiap hari duduk di sebelahnya. Aku nggak buat apa-apa, cuma duduk. Ketika dia ngeliatin sepatunya, saya bilang, "Wah, sepertinya ini sepatu terbaik yang pernah aku lihat." Dia langsung, "Ini yang beliin mama anu ibuku. Oh, ibu yang sangat baik. Aku nanti mau dijemput ibu." Lalu saya bilang, "Semua anak akan bertemu ibunya." semua anak akan bertemu orang tuanya besok paginya dia sudah mulai tengak-tengok ini orang yang bulet pendek itu di mana ya enggak <tuk> kelihatan ya <tuk> kalau di, di kantor enggak ada di kantor guru enggak ada dia jalan ke ruangan saya ngintip-ngintip di jendela di ruang kaca itu oh yang bulet-bulet lagi di situ <tuk> Kalau anakmu gambar rumah ditanya gambar apa? Rumah. Rumah siapa? Ibu. Enggak perlu. Anda bisa duduk di sebelahnya. Kalau ini yang saya sebut dengan dancing ya. Dancing in the moment banget, Bu. Cuma guru, yeah, yeah. cuma guru itu yang tahu pertanyaan apa, respon apa, pernyataan apa bahasa tubuh apa yang akan kita berikan. Contoh, ketika anak ini masih betul-betul menutup diri dengan kita, saya akan menggambar, saya akan menggambar rumah. Lalu saya akan akan mengatakan, aku membuat sebuah pintu. Oh, artinya daun kering ini bisa aku gunakan untuk atap. Minimal dia ngelongok dulu, ini bu guru gambar apa sih? Duduk di dekatnya, lakukan aktivitas di sana. Ini yang disebut dancing in the moment itu ya gurulah yang ngerti masuknya itu aku pakai cara yang mana. Nah ini yang agak susah di masa seperti ini karena guru-guru yang masuk di lembaga itu kan orang-orang muda ya yang biasa pakai HP. Saya itu, Bu mah di lembaga itu. Ini teman-teman saya ikut hadir. Saya itu di hmm. lembaga yang namanya pelatihan, tuh, tidak terhitung. Kadang ada perkara sedikit, nanti jam satu kumpul ya. Kalau mereka dengar saya ngomong ke kepala sekolah, "Bu Hesti, siapin makan siang." Mereka sudah tahu mateng lah, bakal lama ini. <laughs> Tapi kalau, kalau saya bilang kumpul ya, di ruangan saya nggak ada berita snack atau berita makan. Yes, Bu Sisil enggak lama. Nah, jadi kalau anaknya pasif kita yang aktif, semakin bergeser ke tengah semakin kita mengurangi. Jadi mengambil jarak itu memang ya tadi itulah dancing in the moment itu memang tariannya itu memang tergantung dengan musiknya yeah. dengan suasananya. Begitu ya, Bu Nima ya? Siap, siap, siap. Terima kasih. Ah, Oke, okay, thank you. Saya sudah kasih kesempatan ke, oh, Ibu Niken. Maria Fransiskan, Iken mau bertanya, silahkan dibuka. Dimana, Bu Niken? Halo, raise hand please. Nah, terpaksa kalau ditutup begini aman. Saya sudah membuka ke Bu Wujid dan Bu Rina, mungkin kalau mau menyampaikan di mana ya temanku bunik mah eh kok bunik mah Bu Maria Francisca bisa dibuka belum bisa dibuka micnya oh oh sebentar aku mencari namanya Bunik Bu siapa Bu, ini kok agak susah. Di manakah dirimu sebentar? Saya saya perbesar dulu. Maria Francisca, oh ini apa? Silakan <tuh> dibuka dulu. Ya sudah ya Bun. Sip. Eh, terima kasih banyak kesempatannya Bunda Sisil. Sama-sama. Ya, gini loh, Bun. Kalau di tempat kita kebetulan kita masih belum ada tatap muka. Ya, untuk kunjungan masih dibatasi juga. Nah, saya pertanyaannya begini. Pernah suatu ketika itu saya mengadakan kunjungan ke rumah. Nah, interaksi itu kan yang dibutuhkan saat ini memang 100% keluarga. Nah, korek. Ketika kita udah bawa RPPM nih. RPPM itu tidak kita beritahu ini hari ini harus ini harus ini. Semua bebas dikerjakan sesuai dengan kemampuan anak. Mm -hmm. Tapi ketika kita kunjungan justru berbeda dengan orang tua. Bu ini nggak mau ngerjain nih ini ini ini. Padahal disanding bareng saya di situ. Sempat kelupaan kalau kita ada kegiatan melipat dan mewarnai. Kebetulan saat itu seperti itu. Nah, dia itu hanya mau melipat saja ketika kunjungan, tidak mau kegiatan yang lainnya. Tapi terus mamahnya tanpa disadari tangannya bergerak, cubit itu anak. Aduh. Saya bingung Bu Sisil. Saya sungguh bingung bagaimana caranya meng apa ya, kita sharing dengan orang tua tanpa menyakiti terus bisa memahami bahasa kita yang sederhana. Kalau interaksi itu sangat dibutuhkan, apalagi anak zaman sekarang saya rasa mereka itu anak-anak yang kritis juga lebih sensitif kalau saya bilang ya. Apa-apa gampang mutung. Nah, itu kebetulan ya. ibunya juga ibunya gampang sekali. Awas loh. Nanti kau kau kabarin dengan apa? papa nggak usah pergi nggak usah pergi aduh ini batinku ya ini lagi belajar kok malah kayak gini saya jadinya riku ya ya kok ya, ya. kunjungan jadi nggak jadi <laughs> aku terjadi <laughs> itu lagi ya, mohon ya. Sisil. Okay. terima kasih siap terima kasih Bu Niken dari mana yang cilacap ya Jeff betul okay. hmm. baik <coughs> semoga cilacap aman ya teman-teman um, agak rumit ya memang kita harus jujur bahwa terlalu banyak persoalan persoalan yang kita abaikan sebelum pandemi datang tetapi bagaimanapun memang kita harus hadapi pandemi ini beberapa hal yang saya ingin sampaikan ke teman-teman terkait persoalan tadi adalah satu clearkan dulu bu di orang tua dan di anak-anak yang mau dikuatkan itu kompetensinya atau menyelesaikan kegiatannya. Kenapa? Kalau kita fokus pada penguatan kompetensi, nggak nah mau melipat, nggak mau menggambar, nggak mau menulis, yo nggak apa-apa. Ini yang orang tua nggak tahu. Nggak apa-apa tuh maksudnya gimana? kompetensi yang mau dibangun dari enam aspek perkembangan contoh ya contoh untuk anak usia empat tahun ke bawah koordinasi mata tangan penguatan motorik halusnya penguatan motorik kasarnya itu tanpa melipat tanpa apa tadi yang lainnya yang lainnya itu bisa dilakukan dengan cara yang lain. Nah, ini yang mesti diterjemahkan kepada orang tua. Tadi pagi saya briefing dengan guru-guru saya. Anak usia 4 sampai 7 tahun, kegiatannya selalu bergandengan dengan keaksaraan. Selalu bergandengan dengan huruf. Selalu bergandengan dengan angka. Maka, kalau dia tidak mau menulis, yang diberi oleh guru ajak mereka menemukan tulisan-tulisan dari kegiatan main yang mereka buat. Saya sebenarnya untuk poin yang kedua, ngasih contoh yang kedua ini agak berat karena saya enggak pakai lembar kerja. Saya betul-betul membangun pengalaman keaksaraan itu ya dari bermain. Tadi pagi briefing saya di sekolah adalah identifikasi. Siapa anak yang nulis di lembar tanpa garis sudah enggak naik turun. Tadi sudah saya minta di diidentifikasi. Kalau anak ini ya sudah, tinggal dikasih kertas yang ada garisnya supaya dia kontrol besar kecilnya huruf. Kenapa? Dia um, apa? koordinasi mata tangannya udah bagus. Enggak ada garis tulisannya enggak turun naik. Nah, supaya koordinasi mata tangannya bagus, anak-anak boleh menemukan kegiatan orang dewasa yang menguatkan kompetensinya. Di sekitar kita banyak orang tua yang nampaknya cerdas, tetapi sesungguhnya enggak. Nah, kita enggak bisa salahkan mereka. Kenapa? Mereka tuh masih dikerangkeng oleh pengalaman-pengalaman lama. Bahkan pandemi pun tidak mendidik orang untuk kritis. Yang dipakai untuk hidup itu sebenarnya apa? Saya punya satu orang tua murid yang bikin saya cukup apa ya menetikkan air mata. Bu Sisil, saya dulu boros. Gara-gara pandemi sekarang saya lebih hemat. Sekarang saya bikin kue, bikin ini, bikin itu. Dalam hati saya, ini yang mesti dibangun di anak-anak kemampuan menyelesaikan persoalan, cari solusi. Jadi ini diterjemahkan ke orang tua dulu. Besok pagi kalau ada komite sekolah pun gabung di. Besok saya ada webinar lagi. Besok pagi kebetulan beruntun ini. Besok pagi saya ada parenting tentang menyediakan kegiatan yang bermutu. Nah besok kalau kalau uh, di Zoom-nya sudah ditutup, tapi besok bisa gabung lewat youtube saya klik saja Sisilia Mariati gitu. Ajak orang tua murid sebanyak banyaknya, menariknya dan bareng-bareng gitu ya. Jadi pahamkan dulu kompetensi yang mau dibangun apa. Lalu yang kedua, Bu, kalau kita membiarkan anak-anak dijewer, dipukul oleh orang tuanya, dan malah kita tidak mendekati orang tua itu sebenarnya menurut saya keliru ya justru malah dia harus sering dikunjungi bu jangan-jangan ini anak ini menjadi sulit karena orang tuanya sulit saya melihat di di, di sekolah ya anak-anak yang perkembangannya berjalan sangat smooth itu memang punya orang dewasa yang cukup sehat secara emosional Nah yang tadi itu bu, yang gerasa grusu, yang nggak bisa ngerem, ini salah satu pemicu anak-anak itu tidak pernah siap belajar. Jadi saran saya sering dikunjungi bu, supaya mereka lebih siap. Nah yang terakhir, ya memang rada telat sih ya, memang rada telat. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Cobalah ibu mulai mendesain kegiatan-kegiatan parenting yang sederhana yang simple, ya, nggak usah yang daki daki itu. Kapan-kapan kita ketemu lagi di kegiatan parenting ya. Dokter Rina mungkin mau memberi penguatan. Sepertinya saya sudah ask for unmute, please. Ini ada Bu Dokter, ini ini sahabat saya, teman berdiskusi. Nanti malam kami juga akan bertemu untuk berdiskusi lagi. Silahkan Mbak Rina. Baik, terima kasih Mbak Sisil dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang menjelang sore. Ah, bahagia sekali di sini. Terima kasih Mbak Sisil. Kok tiba-tiba dapat kesempatan aku tuh yo belajar di sini. Aku mendengar. <laughs> Kok malah dipanggil. Ah. ah. baiklah, saya senang sekali udah mendengarkan banyak hal. Dan jujur saja, saya juga banyak belajar nih dari Mbak Sisil, bunda-bunda, ibu-ibu guru semua yang ada di sini. Di sini juga ada Mbak Uji. Ini, nih dua orang ini jadi guru saya nih. Saya banyak belajar dari mereka berdua. Dan sebenarnya sudah disampaikan semua ya. Cuma mungkin ini aja penguatan ya yang disampaikan Mbak Sisil tadi. Memang benar yang terjadi di kita, baik kita sebagai orang tua dan juga sebagai guru. Salah satunya adalah kurang sabar. Kurang sabar itu dalam arti untuk memberikan kesempatan pada anak untuk dia berpikir, untuk dia memutuskan sehingga dia mau menjawab. Jadi kebanyakan yang terjadi gurunya nanya atau orang tua nanya, nanya sendiri, jawab sendiri. Gak sabar nungguin anaknya jawab, akhirnya jawab sendiri. Sudah makan? Sudah ya, sudah ya. Nah, tapi dilihat dari mulutnya kayaknya udah makan nih, gitu ya. Jadi nanya sendiri, jawab sendiri. Oh, mungkin ini yang perlu kita bangun juga, yang pasti, apapun yang ingin kita bangun pada anak, kita harus bangun pada diri kita sendiri dulu. Entah yes. itu sebagai orang tua ataupun kita juga sebagai guru. Uh, seperti yang guru saya sampaikan bahwa seorang guru tidak bisa memberikan apa yang dia tidak punya. Kalau seandainya dia bukan orang sabar, dia tidak akan bisa membangun anaknya menjadi orang yang sabar. Jika seandainya dia ingin membangun anak yang bisa berbahasa dengan baik, dia tidak akan bisa memberikan itu jika orang tuanya juga tidak bisa berbahasa dengan baik. Yeah. Makanya yeah. Uh, apapun yang kita tampilkan, itu yang akan ditampilkan oleh anak. Jadi uh, tambahan itu aja deh, dari saya intinya ya. Yeah ingin kita ingin membentuk karena seperti apa maka kita bentuk dulu diri kita seperti itu. Setuju. Terima kasih. Thank you Bu Dokter atas penguatannya. Bu Wuji mungkin mau menyampaikan penguatan ini ahlinya ke fisik motorik nih Bu Dokter ini. Kapan-kapan mau saya ajak saya gandeng uh, diskusi di uh, Zoom dan YouTube supaya semakin banyak orang bisa belajar. Enggak oh. Bu Wuji. Baik, terima kasih Mbak Sisir. Apa kabar Dindo Rina yang ada di jauh di sana? Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu. sama siang Mbak Sisir, kangen dan ketemu di sini rasanya senang sekali. Terima kasih Mbak Rina. Tadi saya dikasih linknya oleh Mbak Rina untuk bisa ikut Mbak Sisir. Rasanya senang sekali, kangen saya. Jadi saya menyimak betul apa ya makna judul yang disampaikan Mbak Sisil ini gitu kan. Tak remas apa ya wong jowo itu ngeramsi. Ternyata memang interaksi itu mengandung makna yang dalam. Dan interaksi itu sesuatu yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Saya itu sama Mbak Sisil itu kenal sejak awal-awal SPS itu kita ada. Ya. Yeah. Kalau dengan dindo kita ini yang ada di wilayah Sumatera ini tahun 2013 kita dengar. Tapi yang disampaikan memang, ya namanya para ahli, para pakar itu, insya Allah banyak hal yang dibaca. Jadi orang dikatakan pakar jika jika konsep pengetahuan yang dimilikinya itu memang mumpuni gitu ya. Dan saya bicara interaksi itu harus memang seperti sabar, seperti ikhlas. Itu mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakannya. Saya ini sama Mbak Sisil, Mbak Sisil itu serasa adik saya sendiri. Mbak Sisil pun demikian saya hati Interaksi itu akan terjalin dari hati. dari hati betul saya judulnya tadi saya maknai betul begitu saya sampai memaknai apa ya maksudnya ini? ternyata memang judulnya dahsyat prakteknya dahsyat dan guru-guru ketika di masa pandemi menjalin komunikasi itu mudah tapi menjalin interaksi itu lebih sulit jadi Mbak Sisil itu sering aku ini kalau jam 3 ya Mbak Uji pasti dibalas jam 3 pagi. Ketika mengalami masalah kesulitan tentang kegiatan yang sama dan betul Mbak Sisil itu tahu ini loh makna interaksi. Kalau saya memberikan contoh yang simpel itu seperti itu. Aku tak WA Mbak Uci ya, mesti dibalas itu. Dan interaksi itu harus saling mengerti. Nah, kenyataan di lapangan bagaimana orang tua membangun interaksi dengan anak, itu orang tua nggak ngerti anak maunya anak itu harus ngerti orang tua kan kebalik tadi dancing moment itu memang luar biasa dan dancing moment setiap orang tidak sama dancing moment terhadap setiap individu itu tidak sama saya sama mbak Sisil dengan saya dancing moment bersama Dindorina ini beda. Jadi istilah dancing moment itu menurut saya menggelitik banget. Dan perlu dikaji lebih dalam istilah dancing moment ini. Dan aplikasi-aplikasi nyatanya itu harus tidak dikaji lebih dalam Mbak Jadi mungkin suatu saat kita penting membeda istilah dancing moment ini. Karena kunci utama ketika kita berhasil dalam segala sesuatu, itu memang dancing moment ini pegang kendali. Siap. Kalau saya dapat kuliah dari Prof. Toho, dosen saya seperti orang tua saya itu, dia bicara tentang kalau ini tadi ya istilah dancing moment itu saya kaitkan dengan critical moment. Jadi di mana momen-momen kritis itu dancing moment ini bisa pegang kendali. Nah nanti istilah critical moment itu kita cari apa itu critical moment, bagaimana aplikasi critical moment itu ya. Itu saya rasa lebih dasar dan luar biasa Mbak Sisil, terima kasih hari ini ilmunya luar biasa. Kita ini di antara kita, saya Mbak Sisil, Rina ini ya, Mbak Rina. Kita saling belajar. Saya itu kalau komunikasi sama Mbak Sisil, kita ini sama-sama orang kocak. Tapi kalau sudah masuk di kamar, di kamar, ah, hidup dengan dunianya masing-masing. Orang-orang bilang gini, Mbak Uji, itu kalau di kamar sama Mbak Sisil pasti heboh. Pasti heboh. Padahal sepi, padahal di kamar sepi. Kita kehilangan yang hari-hari itu, kita hidup sendiri-sendiri, tapi ada kalanya ketika kita bercerita, oh, cerita itu sangat mengasihkan berdua. Seandainya orang mendengar itu, tidak mau tidur. Dan saya, sama Mbak Sisil, itu masalah apapun, itu menjadi dancing moment yang bagus. Yes, Nanti kapan-kapan kita perkuat ya, Mbak Uji ya, kita akan ya. buat diskusi yang lebih kuat lagi dengan Mbak Rina, dengan Mbak Uji ini, pakar semua ini, yang satu dosen, yang satu ahli, ahli apa perkembangan uh, fisik, aspek fisik fisiknya dan sebagainya, kapan-kapan teman-teman akan saya undang di kegiatan yang enggak kalah hebat. Terima kasih, ya Mbak Uji ya. Oke, okay, terima kasih sukses ya, selalu untuk Mbak dan untuk semuanya. Terima kasih. Saya memberi kesempatan untuk satu penanya lagi yang belum bertanya. Ada yang mau bertanya atau yang mau sharing? Cukupkah? Baik. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang diskusi. Saya ingin memberikan kesimpulan dari perjumpaan kita siang ini, sore ini. Jadi yang pertama untuk membangun kurikulum jadi kita perlu menyiapkan banyak hal ya. Ada hal-hal yang bisa disiapkan secara mudah sarprasnya, tempatnya ya. Lalu rasio guru dan anaknya itu bisa gampang karena lu, orang yang nyari kerjaan untuk jadi guru itu sa berkabrek Ya. di meja saya itu banyak, ya. Nah, tetapi dari semua perangkat-perangkat yang tadi ada satu hal yang paling menentukan apakah kurikulum itu bermutu atau tidak, yaitu interaksi. Bagaimana bisa membangun hubungan yang mendalam dengan anak sehingga ini ini menjadi sesuatu yang berdampak, menjadi sesuatu yang berefek pada terjadinya respon yang respon yang positif respon yang kemudian membuat seseorang itu pengen doing something melakukan lebih dari apa yang kita minta Nah untuk bisa membangun interaksi yang positif kita perlu mengerem sedikit kecepatan kita ya. kita perlu mengurangi speed kita, karena kita sedang berada di dekat anak-anak yang di dekat manusia yang kalau secara ini memang persambungan antar sel otaknya itu masih sedikit. Jadi alat kerjanya itu belum banyak. Kematangan-kematangannya itu di hampir semua aspek itu belum terjadi. Jadi kita mesti sabar. Sabar dalam pengertian yang cerdas ya. Banyak orang sabar tapi enggak cerdas. Itu sama saja dengan orang yang Enggak sabar tadi sebenarnya karena tidak pernah membangun kesempatan belajar. Lalu hadirlah untuk anak-anak. Saya tahu orang tua tidak gampang memahami ini seperti yang dikatakan Bu Uji tadi. Ya, meletakkan handphone barang satu jam itu nggak mudah. Tadi malam saya ngobrol dengan orang tua murid, ya. Suami istri datang ngobrol dengan saya sampai mereka bilang, "Ya wis, Pak, mulai minggu depan setiap satu kita sehari nggak pegang hp lalu saya bilang jajal tak pengen lihat jadi saya tahu tidak gampang tapi ini harga yang harus dibayar ya lalu yang terakhir cobalah membuat jarak nggak dikit-dikit komentar nggak dikit-dikit ngasih tahu nggak dikit-dikit apa ya nyalain nggak dikit-dikit 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 nah. Nah, kalau itu sudah terbangun secara baik, maka kita punya kesempatan untuk memperluas kesempatan anak belajar. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, teman-teman yang tadi tidak mengikuti secara penuh bisa lihat ke YouTube saya. Ya, bisa dicari, ketik saja Sisilia Mariati. Kalau pengen melihat ulang atau ingin membagikan ke grup orang tua, bisa nanti e, di copy linknya, nanti bisa dikirim ke grup orang tua. Yang besok pagi mau bergabung, tapi jamnya saya lupa. Apakah di sini ada Miss Widhi? E, Miss Widi sepertinya cukup paham, ini mulainya jam berapa ya? Besok pagi. E, ada Miss Widi di sini. Biasanya dia selalu hadir. Mana raise handmu nak? Oh, besok jam 10 teman-teman silahkan berterima kasih Bu Widi. Saya nyari fotonya Bu Widi nggak ketemu. Nah ini dia. Jadi halo Bu Widi. Jadi besok yang mau bergabung di webinar saya ya tentang parenting. Parentingnya tentang bagaimana menciptakan kegiatan yang bermutu. Kalau karena pendaftaran sudah ditutup, kalau yang lewat Zoom silahkan bergabung di YouTube yang live di YouTube besok saya upayakan untuk bisa ikut berdiskusi, ikut tanya jawab di room sini. Artinya saya akan memberi waktu kepada yang ada di YouTube untuk juga mengajukan pertanyaan. Terima kasih untuk perhatiannya. Apakah semua bisa membuka videonya supaya kita bisa foto bersama? Miss Widi akan membantu untuk mengambilkan gambar. Ya, untuk link pendaftaran besok sudah ditutup teman-teman karena sudah memenuhi kuota. Jadi yang mau bergabung boleh silahkan via YouTube saja. Ya. Sama saja. Nanti saya akan membuka kesempatan untuk berdiskusi lewat di YouTube nanti kalau ada yang mau bertanya boleh nulis di kolom komen. Ya, baik. Apakah Bu Widi bisa membantu untuk mengambilkan foto untuk nanti dimasukkan di grup? Silahkan dibuka semua. Sek, sebentar, saya tadi sudah klik unmute. Harusnya sudah bisa, saya sudah klik unmute. Mana dirimu, ada di manakah? Ini dia sedang kena banjir di Kalimantan. Oh, ini dia sedang ada di Kalimantan Selatan, sedang mengalami banjir. Mudah-mudahan uh, segera aman, ya. Sudah, saya klik "ya". Bu Widi, silahkan. Baik, Bu. Oke, okay. uh, teman-teman, kita mulai ya. Ada tiga lembar, jadi tetap berpose cantik aja, karena kita tidak tahu ada di lembar yang mana. Baik, dari lembar satu, satu dua, tiga, beralih ke lembar kedua, satu dua, tiga, beralih ke lembar yang ketiga, satu dua, tiga, boleh mau bergaya, dari lembar ketiga, satu dua, tiga. Terus lembar yang kedua. Satu, dua, tiga. Lembar pertama. Boleh gaya lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lain waktu. Semoga yang apa kali ini mendapat ujian bencana alam segera dijauhkan. Semuanya, salam sehat! Tetap pakai masker. Kalau kemana-mana, tetap jaga jarak. Tetap cuci tangan, dan yang jelas, tetap berpikir positif supaya hidup sehat. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, God bless you all.